Wah, akhirnya Upin dan Ipin baru selesai buka puasa. Pin, gimana makanannya? Enak, Upin. Aku kekenyangan ini. Waduh, kamu mau ikut aku nggak? Kemana, Upin? Aku mau berpatroli santai. Lagian aku lagi bosan di rumah. Iya, aku juga. Kamu patroli pantai... pantai. Patroli santai kemana, Pin, kali ini? Kalau aku ikut... aku jalan kemana saja, kan aku patroli santai. Jadi kita berkeliling, terus setelah itu balik lagi deh. Kan cuma mau patroli santai, kita tidak ada misi untuk menangkap siapapun hari ini. Baru selesai makan juga kan, Upin. Jadi kekenyangan ini, kita tidak boleh bekerja di saat sedang kekenyangan. Iya, tapi kalau kita naik mobil langsung bergetar-getar perutku nanti, Upin. Tidak masalah, kan kita... pakai mobil Lambo, terus jalannya pelan-pelan juga, Pin, nggak usah ngebut-ngebut. Oh iya, boleh deh kalau begitu, aku ikut sama kamu. Oke, ya sudah, kalau begitu cepat naik. Kita berdua menikmati indahnya malam hari kan dengan mobil Lambo. Iya, wah, kamu kalau main dengan mobil Lambo nggak sering-sering ajak Ipin sih? Iya, karena Upin kan ini mobil Lambo ini kan bukan mobil pribadi Upin, ini kan mobil polisi, Pin. Jadi kita tidak boleh sembarangan. Iya, tapi sekali-sekali seperti inilah. Ajak aku juga berpatroli, kan aku juga mau ikut. Ini aku sudah ajakin, kan sekali-sekali. Nggak setiap Upin patroli harus ajak kamu. Iya sih, tapi sering-sering lah. Aku kan juga pengen naik mobil polisi Lambo. Jangan, tidak boleh sering-sering. Nanti... mobil Lambo ini ditarik, jangan tembak-tembak itu teman Upin, polisi. Nanti kalau dia marah diambil mobil Lambonya bagaimana? Tidaklah Upin, kan ini cuma pistol mainan. Ya sudah kalau begitu terserah kamu. Kita jalannya kemana ini ngomong-ngomong? Wah Upin, kamu tidak ada rencana kita petik buah anggur di... kebun Pak Tono itu sudah berbuah sangat banyak. Dia perlu orang untuk bekerja. Ya, kita salah jalan, Upin. Oh iya ya, Upin. Aduh, Upin masuk ke dermaga, guys. Wah, kamu sih nggak perhatikan jalan. Iya, lanjutin cerita kamu tadi. Ya, Pak Tono mau cari pekerja. Nah, bagaimana kalau kita bantu-bantu dia, tapi tidak usah minta bayaran. Kita minta buah anggur aja. Kamu tahu buah anggur di tempat dia banyak. Banyak sekali buahnya, Upin. Iya ya, nanti kapan-kapan deh kita pergi. Tapi kan aku juga sedang sibuk sekarang, Pin. Kamu sibuk apa? Kamu kan tidak ada kerjaan sekarang. Kamu tidak berpatroli. Sekarang kan bulan puasa, jadi semuanya aman, Pin. Kita tidak boleh terlalu fokus dengan pekerjaan. Nanti bisa jadi stres. Tidaklah. Kan tapi aku harus bertanggung jawab. Ketika diperlukan, Upin kan polisi intel, polisi yang tidak menggunakan seragam. Iya, tapi bolehlah sekali-kali kamu pergi ke kebun untuk memetik buah-buahan biar segar pikiran kamu. Iya, nanti di kapan-kapan baru kita pergi ya, kalau Upin punya waktu luang yang sangat panjang. Nanti kapan-kapan, kapan itu? Tahu-taunya buah di kebun Pak Tono sudah habis dipetik itu, kan mereka sedang panen sekarang, Upin. Tapi aku tidak pernah melihat dia bawa ke kota buah anggur. Dia kan juga bertetangga dengan kita, kenapa dia nggak mau bagi-bagi? Bukan nggak mau bagi, dia juga perlu uang, makanya semuanya dia jual, Upin. Makanya aku bilang kalau kamu mau bantu dia, terus nanti jangan minta bayaran, minta buahnya saja. Oke deh, baiklah kalau begitu. Kapan kita pergi, Ipin? Oh, nanti aku tanyakan sama Pak Tono. Kapan kita bisa ikut dengan dia pergi ke kebun? Wah, buah anggur loh ini. Aku nggak begitu sering makan buah anggur, Upin. Pasti enak sekali ya. Buah anggur kan yang kalau dia masak yang berwarna hitam itu, Upin? Iya, itu emangnya. Kamu kan juga sering makan buah anggur kok. Tidak. Kalau kamu beli baru aku makan. Aku kan gak pernah pergi beli sendiri. Iya, tapi kamu sudah sering makan itu namanya. Ya sudah, tapi aku mau makan yang segar-segar, yang baru dari pohonnya. Ya sudah deh, nanti besok kita coba kamu tanya sama Pak Tono. Kalau bisa besok langsung kita pergi ke kebunnya.
Oke, baiklah kalau begitu akan laku coba tanya ke Nya Upin. Oke. Sekarang kita berdua harus balik, Pin. Iya, tidak apa-apa. Lagian kamu patroli santai apanya, cuma bikin habis bensin saja ini, Upin. Tidak apa-apa. Kan kita baru selesai makan. Lumayan menghirup udara segar berkeliling. Oh iya, betul juga. Oke, sekarang kita harus balik, Pin. Let's go. Kita berdua nonton TV di rumah Upin aja ya. Iya. Oke, baiklah.